Halo Shredder, kembali lagi dengan Shredder24 Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah indikator bernama Epic Eagle Dashboard System. Penampaknya seperti ini ya. Ini indikator sudah saya install di MetaTrader 4 saya. Ada dashboard curve sebelah kanan, indikator signal sell buy, dari horizontal dan penampakan merah untuk sell, penampakan biru untuk buy. Oke, penampakan ini dari PDF panduannya ya. Kita lihat penampakan seperti ini. Indikator ini cocok digunakan untuk scalping di transframe 1 menit sampai dengan 1 jam. Epic Eagle Dashboard Product System menggunakan dua indikator ya. Yang pertama indikator Epic Eagle Signal dan Epic Eagle Dashboard Signal. Dalam Epic Eagle Signal ini lihat membangun garis entry ya, sinyal entry terdapat dua garis horizontal sel dan penampakan. Untuk Epic Eagle Dashboard ini kita sebelah bisa lihat sebelah kiri menentukan trend pair apakah ada bearish atau uptrend dengan menunjukkan warna biru uptrend, merah uptrend. Oke, kita lihat bagaimana kondisi buy sellnya. Kondisi buy pertama muncul dari horizontal berwarna biru, setelah itu tanah panah berwarna biru dan kombinasi dengan dashboard berwarna biru. Kita bisa buy di arah itu, mendapatkan stop loss 5 pip di bawah dari horizontal berwarna biru. Take profit bisa sesuaikan dengan sesuai target kalian ya. Beberapa tips untuk kondisi sell bisa semasa tiba-tiba, cuma di sini kita menunggu resort sudah benar-benar keluar, ikuti dengan tanah panah berwarna merah, sesuaikan dengan juga dengan dashboard sebelah kiri biar merah ini tipis. Saya langsung disini stop loss saya bisa taruh di atas kerana bawah take profit. Habis itu take profitnya kita bisa selesaikan poin dapat poin saya. Oke, langsung saja ini dia kita stop break dashboard system. Settingannya masih default ya, kalian bisa sesuaikan dengan kesukaan kalian, mau naruh di kanan atau di kiri, sama seperti signal juga bisa di setting. Ini masih settingan default. Kalau dilihat dari indikator ini bisa kita kombinasikan dengan SNF, strategi trendline, strategi planner price action, profitable sekitar 70%. Ini kalau kalian bisa kombinasikan. Dan boleh juga bahwa indikator ini mempunyai alert notifikasi, misalnya muncul sinyal sebagai tanda tadi coba terlihat notifikasi sebelah kiri biasanya. Indikator ini untuk kalian ini berapa sampai ini
2560. Lumayan ya. Kalian juga bisa re-entry sekitar situ. Euro GBP masih uptrend ya, ada terbentuk lower apa high low higher high higher low, sekalipun 50 feet itu sudah ke profit. Re-entry lagi, kalian bisa hold 2200. Saya kombinasikan dengan tren lain. Oke, langsung saja kita backtest indikator teknik candle signal. Untuk backtest kita tidak bisa menggunakan dua indikator, kita pilih saja yang ketiga signal. Signal entry apa? Kita tidak gunakan di Euro USD tanggal 16. Biar lebih kecil. Ini market si downtrend ya. Dua signal sen. Kita 370 lagi sinyal buy, sell lagi, ditek untuk scalping 20-40 feet. Mungkin bisa dikombinasikan dengan channel klik trend line muncul sinyal sell, saya sell ke dalam satu pop-up cek ini ke depan 505 koin ini sedikit sekitar 20 sell sekitar 104 masuk ke seruan 1.5. Jika kalian bagus risk reward antara stop loss dan top hit, biarpun hit stop loss tetap satu. Kombinasi trend line baik ini bisa bersih itu. Lebih banyak profit ya, memang kita indikator itu adalah peraturan itu bisa. Oke, sekian dulu link deskripsi. Sampai jumpa.